Laut apa namanya? Laut Sawu. Laut Sawu. Oh. Kami satu keluarga penuh. Ini satu keluarga penuh. Satu, Pak. Ini adalah bagian salah satu dari laut yang terkenal, itu Laut Sawu. Ternyata ini Laut Sawu, laut yang berada di pantai selatan Flores, pantai selatan ya, selatan kayaknya ya. Ini laut, ini Laut Sawu. Laut ini kita lihat, laut ini beda dengan laut-laut yang lain ya. Laut ini masih asli dan di sini banyak batu-batu seperti ini, banyak batu-batu. Di tempat lain jarang seperti ini, tapi di sini batunya banyak sekali seperti ini, batu-batu kerikir, dan batu ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah. Nah, ini lautnya bagus sekali, sangat jernih. Lihat, sangat jernih sekali airnya. Dan itu coba. Ternyata asin. Ini laut ini hanya persoalan bahwa tempat ini ya mungkin hari-hari tertentu ya menjadi tempat pariwisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat dari Flores ini. Nah, bagian sana itu Pulau Ende. Ini Pulau Ende, pulau tersendiri, pulau terpisah dari Pulau Flores. Daerah terpisah dari Pulau Flores. Ini sangat istimewa atau sangat langka, sangat jarang bahwa di pinggir laut ada batu-batu seperti ini. Dan masih perawan, masih bagus lah seperti ini. Sangat panas memang. Kenapa panas? Karena batu dari bawah. Kami makan dulu. Saya makan dulu. Sudah makan? Makan. Kamu makan dulu. Baru ini? Baru. Mau kita ambil sendiri. Iya, di sana ada kita ambil sendiri. Woi, saya punya anak ini ambil nasi. Banyak sekali. Ambil banyak, berbukit-bukit. Tekan. Tekan. Kamu mana sapi? Oh. Bapaknya sama. Bapak ambil sedikit, bayar sama dengan kami ambil. Romo air mana? Ternyata benar. Di atas. Saya ambil air dulu. Di depan. Di depan. Nih. Kami lagi makan dulu ya, makan dulu. Kita berapa? Oh ya, pegawai semua di situ. Di mana? Di jalan mana? Jantur Agam. Hah? Jantur Agam. Di mana? Di mana? Apa? Mantap. Ini, Laut Sawu. Tepung Rejayan, Tepung Rejayan.